lagi pada tutorial membuat desain pada api. Kali ini saya masih melanjutkan tutorial desain pada tombol yang lens lebih bagus, lebih baik. Di sini tombolnya lebih bagus, di sini ada bulatan tombolnya ya, selesai sudah seperti tombolnya lebih bagus. Oke, lanjut lagi berikutnya ya. Di sini saya akan tombol, saya akan mengambil tombolnya terlebih dahulu. It's di sini saya akan ambil titik untuk bawahnya, untuk contohnya saja. Kemudian ambil gambar, itu lewat, kita ambil gambar yang tadi sudah kita ambil. Zoom dan zoom ini kita jangan sampai pada dulu scroll ke depan dan ke
Thank you.
Sekian dari saya. Semoga bermanfaat.